berani ngegame. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya main game Sakura School si Matar. Video kali ini Sakura ini akan berkunjung ke apartemennya Maki, guys. Wah, katanya guys apartemennya Maki itu bisa dibuka loh teman-teman. Aku penasaran banget seperti apakah isi dalam rumahnya apartemennya Maki, guys. Apakah mewah atau seperti apa ya? Mari kita sama-sama cek teman-teman. Langsung aja kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Jadi aku pilih aja bajunya yang mana ya teman-teman? Yang ini aja ya teman-teman ya. Oke, yang casual nomor 1. Terus warna kita ganti aja jadi warna ungu aja teman-teman. Dan roknya warna ini ya guys ya. Dressnya warna ungu muda. Oke, tinggal model rambutnya. Aku pengen yang nomor ini aja guys, 27. Terus warnanya lebih gelap sedikit, tapi warna matanya warna ungu juga ya teman-teman. Biar samaan kayak Maki. Oke, sudah cukup guys. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke guys, kalau gitu langsung aja teman-teman, kita ke apartemennya Maki nih. Sekalian cari Makinya. Apakah Maki sudah sampai ke sekolah guys? Atau jangan-jangan dia masih jalan kali? Coba-coba kalau gitu kita samperin dulu ya. Mana nih Maki nih? Pasti sini loh, sini teman-teman. Kita lihat dulu aja ya. Itu ada Su. Maki. Maki berhenti kamu. Apa sih Sakura nih? Ngapain sih kamu? Maki tunggu dulu. Ada yang mau aku tanya ke kamu. Aduh, aku ini mau berangkat ke sekolah deh. Kamu tuh ya jangan ganggu aku. Enggak kok. Maki. Plus aku pengen bicara sama kamu. Apa? Sini. Balik ke mobil aku dulu ya. Iya, aku kejar kamu deh kalau gitu. Ayo guys, kita langsung naik mobil aja. Maki, cepet-cepet sini, naik dulu. Kenapa sih Sakura nih? Aku mau tanya dong, emangnya apartemen kamu udah kebuka? Apartemen aku? Iya, katanya udah kebuka. Masa sih? Aku penasaran loh. Ayo cepetan kita, tunjukin aku rumah kamu seperti apa. Aduh Sakura nih, gak enak lah. Jangan deh. Ayo loh Maki, kamu jangan pelit loh. Yaudah, kamu biasanya masuk dari mana Maki? Biasanya sih Sakura nih, aku masuknya ya lewat sini tuh. Mana ya? Kok gak kebuka sih? Katanya udah kebuka Maki. Pasti kamu salah perkiraan deh Sakura nih. Ya belum kebuka. Aku mah jangan kayak gitu dong. Aku jadi penasaran nih. Jujur lah sejujurnya Maki. Baiklah Sakura nih, kamu harus search dulu ID. Aku harus search dulu ID. Iya, baru bisa buka. Oh ya udah deh kalau gitu. Ya udah guys, aku langsung search ID-nya ya teman-temannya. Jadi ada yang kirimin aku ID nih guys dari Elmo Milo guys. Katanya kak coba kak cek apartemennya Maki itu sudah kebuka. ID-nya itu teman-teman 84164293492214 guys. Coba aku lihat dulu ya teman-teman ya. 14 teman-teman. Oke, kita lihat ini dia nih apartemen Maki 7676. Itu dia guys yang buat. Oke, kalau gitu makasih ya buat kamu yang sudah buat dan rekomendasiin pastinya. Kita kasih like guys. Ayo Maki, aku pengen lihat nih. Kau sudah pakai ID, beneran bisa kebuka nggak? Kamu cek aja. Di mana? Coba cek dari sini deh ya kalau gitu ya. Mana Maki? Belum bisa. Ayo, kamu coba dulu. Di sini. Belum bisa. Gimana sih? Penasaran kan kamu sebenarnya rumah aku di sini. Sakura nih. Di sini. Pantesan Lukis Bob. Wah. Beneran guys bisa kebuka apartemennya? Tidak. Maki, aku pengen lihat seperti apa sih apartemen kamu? Pasti mewah banget deh apartemen kamu. Ayolah, kalau kamu penasaran naik aja ke atas Sakura nih. Baiklah, aku mau lihat ya Maki ya. Oke teman-teman, kita cek nih seperti apa apartemennya Maki. Hebat banget apartemennya sudah bisa dibuka guys. Nah ini dia guys. Tapi masih kosong Maki. Kan namanya juga apartemen itu ada kamar-kamarnya Sakura nih. Oh gitu ya Maki, mana kamar kamu? Itu kamar aku yang ini. Yang ini. Wih keren banget. Beneran ini apartemen kamu. Kamu jangan duduk di keset itu. Aku pikir itu tempat duduk. Bukan lah, itu buat sepatu, buat kaki kamu kalau kotor. Ya udah deh kalau gitu. Ini apa? Ini aku biasanya makan di sini Sakura nih. Oh gitu, ini meja makannya berarti iya. Wah, ini juga kitchen setnya guys, bagus juga ya teman-teman ya. Simple banget, ini juga ada ovennya. Bagi-bagi, aku cek coba di sini. Wah guys,
itu rumahnya siapa ya teman-teman ya? Oh, itu rumah yang ada di atas villa itu, guys. Wah, kerennya Maki apartemen kamu. Iya dong, namanya juga apartemen. Jadi bisa lihat view-nya Sakurani. Oh gitu ya Maki ya. Coba aku lihat yang lain. Iya ya, boleh, silakanlah. Ayo guys, kita lihat ya guys ya. Berarti di sini apa nih? Oh, ini kamar mandinya kamu. Iya, wah, gede banget kamar mandinya. Iya dong, karena kan aku tinggal sendiri Sakurani. Oh, karena kamu tinggal sendiri kali ya Maki ya. Jadi luas, iya. Tapi ini tipe berapa sih Sakurani? Eh, kok kamu mau nanya aku sih Maki? Mana tahu aku kan kamu yang tinggal. Oh iya ya. Sebenarnya sih ini tipe studio gitu ya, mungkin yang satu kamar kali, aku juga kurang tahu. Wah, enak, kasur kamu empuk Maki. Iya dong, makanya aku nyaman. Ke sekolahnya agak telat dikit, dasar kamu Maki. Yaudah aku lihat yang lain ya. Oh, di sini disediakan TV guys. Wah, dari kamar kamu bisa lihat balkon juga. Iya Sakurani, bagus kan? Ih, bagus banget Maki. Yaudah kalau gitu coba lihat dulu. Tadi kan dapurnya udah, toiletnya udah. Ini apa nih? Ya ini pintu keluarnya. Oh, ini apa Maki? Ini biasanya ruang belajar aku Sakurani. Wah, kamu ada tingkatnya. Ini mah bukan tipe satu kamar, penthouse kan ya kamu. Belinya 5 miliar ya kamu ya? Rusak. Oh iya ya. Ya udah kalau gitu sini duduk dulu ya. Kita duduk di sini ya. Wah, berarti bagus banget ini bisa buat teman-teman kesini ya. Iya. Ini apa ini? Oh, ini masih kosong Sakurani. Oh, gitu. Wah, guys, keren banget ya apartemennya Maki ya. Seperti ini ternyata dalamnya, guys. Wah, kerennya. Maki, kalau gitu aku mau ajakin kamu ke taman. Bener Sakurani? Iya. Kamu buruan gi ganti baju. Ya udah, kamu tunggu sini ya Sakurani ya. Iya ya, aku tunggu kamu di sini ya. A few moments later. Sakurani, Sakurani, apa Maki kamu udah ganti baju? Udah nih, lihat nih. Wah, cia-cia ungu-ungu nih ya sama kayak aku. Iya, mana cepetan tamannya, aku pengen lihat. Ayo ya sini, aku mau kasih tunjuk ke kamu. Katanya kamu kan suka BTS ya. Wah, kamu tahu dari mana Sakurani? Ya tahu lah dari anak-anak. Aku mau kasih lihat, katanya itu ada taman BTS gitu loh Maki. Oh iya, iya, kamu mau lihat kan? Iya, mau banget. Siapa tahu aku ketemu lagi sama itu loh boybandnya. Ah, kamu bisa aja, nggak mungkin lah kalau ada di taman. Ya kan siapa tahu Sakurani. Yaudah kalau gitu mobil kamu mana? Tadi kayaknya aku parkir di situ deh. Tuh kan, itu dia tuh mobil aku Maki. Ayo ayo, kalau gitu aku kasih lihat ke kamu tamannya seperti apa. Oke. So guys, kita lanjut pergi ya ke bangunan yang kedua yang direkomendasikan oleh Vanessa Septia Putri. Katanya ada taman BT21 guys. Oke, kita lihat ya. 9516 1818 1900 4 guys. Coba kita lihat. Aduh, salah teman-teman. Berapa nih ya? 95. Oh, ini 16 guys. Ya ampun, aku salah lihat angkanya. Ini dia BT21 Septa Rizky Ulandari. Oh, itu dia guys yang buat. Makasih ya. Pokoknya makasih yang buat sama yang rekomendasiin pastinya. Kayaknya Vanessa Septia Putri ini sering banget loh guys ngerekomendasiin bangunan yang bagus-bagus ke aku teman-teman. Kalian coba aja lihat nih ya. Aku penasaran sekarang untuk tamannya sepertinya. Loh, kayaknya aku salah jalan kali ya guys ya. Coba-coba-coba. Kalau dari sini gimana nih? Coba ya kita belok kiri ya. Jangan-jangan dia di halaman tanah kosong itu lagi guys. Coba ini aku lurus aja dulu. Kita lihat dulu tamannya seperti apa. Tuh kan benar. Sebentar. Oh, ada di dalam sekolah guys. Oh ya, Sakurani gimana sih? Bentar Maki, ini aku lagi cari posisinya ini. Sebentar ya. Tadi kayaknya pas aku ngelewatin pagar sekolah ini ada di sebelah kanan gitu teman-teman. Coba ya. Aduh, nabrak lagi guys. Coba ya. Kita kesini aja kalau gitu. Kita lihat ya teman-teman ya. Tadi aku lihat ada bunga-bunganya gitu guys. Coba, apakah kita bisa kesini duluan? Coba kita cari. Tuh. Itu dia loh teman-teman. Tuh itu dia. Wah, ternyata taman BT21-nya ada space.
yang naik sepeda kali ya guys ya. Tapi ini sepedanya ada satu apa dua ya? Warnanya kok warna-warni gini teman-teman. Nah, keren banget. Oh, ternyata ada dua. Ah, keren banget, pas banget ya guys ya. Ayo Maki, kejar aku Maki. Wah, seru banget guys. Kalau ke tamannya itu harus pakai sepeda teman-teman. Wah, keren banget guys tamannya. Oh my god. Tidak, taman BT21 yang lucu sekali di sini teman-teman. Wih, ini ada Tata, ada Chimmy, ada RG, ada Mang. Ih, lengkap banget namanya guys. Ada Shuki, ada Kuki kali ya guys ya. Terus ada, ini Kuki, ini Shuki kali teman-teman. Iya benar. Terus ini ada Koya sama ada Fun. Maki. Eh, Maki, ngapain kamu di situ? Sakurani. Bagus banget tamannya. Iya, Maki, cepet-cepet turunlah ke sini. Ayo, kita langsung masuk ke tamannya. Wah, aku mau foto-foto di sini boleh enggak Sakurani? Boleh banget. Kamu foto di mana? Aku paling suka sama Tata. Ini loh boneka Tata. Wah, cocok sih muka kamu hampir sama soalnya bentuk kepala kamu sama kayak dia. Bentuknya kepala hati. Iya, makanya aku suka Sakurani. Ya udah di situ aja Maki, aku fotoin nanti ya. Iya. Ya udah guys, kita lihat dulu ya. Wah, ini asik banget, ada ayunannya juga di sini. Ih, ada yang jual makanannya juga guys. Ada ice cream strawberry. Ih, bagus banget teman-teman. Asik banget kalau ke taman sini. Coba deh guys, kalian main ke sini deh. Bagus banget guys. Ya ampun, tuh bisa buat santai-santai. Pemandangannya juga indah loh. Eh, Sakurani, kapan fotonya? Yaudah, tunggu situ-situ. Sini ya, siapa kita foto bersama-sama kalau gitu ya. Oke deh. So guys, fotoin kita bertiga ya. 1, 2, 3. Oke, sudah dipotokkan Maki. Oh iya, terima kasih ya Sakurani ya. Iya, sama-sama. Ayo Maki, kalau gitu udah selesai kan ke tamannya. Ya, aku sebentar banget Sakurani. Yaudah, kamu kalau pengen lama kamu di sini aja ya. Ya udah deh kalau gitu, aku pergi duluan. Soalnya aku ada urusan Maki. Ya udah, dadah. Yaudah guys, biarin aja Maki di situ guys, menikmati indahnya boneka-boneka dari BT21 yang dipunyai oleh BTS guys. So kalau gitu teman-teman, bagus banget tadi apartemennya Maki, dan tadi juga kita sudah ke taman BT21. Kalau gitu sampai di sini dulu aja video kali ini ya. Pokoknya makasih buat kamu yang udah rekomendasiin bangunannya, dan yang buat pastinya jangan lupa di like kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Aninya Game, karena di sana juga aku main game sekeras-keras mata. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Aninya Game selanjutnya. Bye bye.